Tahun 2018 menjadi tahun bersejarah bagi Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama Aceh Besar. Untuk pertama kalinya sejak didirikan pada 1996, Fakultas Kedokteran Unaya mendapat pengakuan secara nasional sebagai fakultas berakreditasi B. Pengakuan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT telah membuktikan bahwa Fakultas Kedokteran Unaya mampu bersanding dan bersaing dengan fakultas kedokteran lain yang ada di Aceh, bahkan di Indonesia. Apalagi, Fakultas Kedokteran Unaya kini sudah memiliki rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati atau RS Pur milik Universitas Abuliatama. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unaya. Kita sudah melakukan akreditasi beberapa kali, yaitu yang pertama pada tahun 2009, itu kita masih mendapat C akreditasi kita. Nah, kemudian pada tahun 2014 kita melakukan akreditasi lagi dan kita juga masih mendapat akreditasi C. Nah, kita tidak berputus asa, tetap berjuang bersama semua tim, baik dari tingkat universitas, rektorat, para dosen, mahasiswa juga mendukung. Jadi pada tahun 2017 kita mengajukan akreditasi lagi dan alhamdulillah kita mendapatkan hasil akreditasi kita B. Fakultas Kedokteran Unaya hadir menjadi salah satu solusi memberikan kesempatan atau peluang bagi putra-putri Aceh untuk menempuh pendidikan dokter. Saat ini 90% mahasiswa Fakultas Kedokteran Unaya adalah putra-putri Aceh. Fakultas Kedokteran Unaya saat ini sedang mendidik 377 mahasiswa program studi pendidikan dokter dan 291 mahasiswa program profesi atau POAS. Kita alhamdulillah akreditasi kita sudah B, tapi kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Kita terus meningkatkan kualitas mulai dari SDM kita, sarana-prasarana, dan semuanya untuk meningkatkan akreditasi kita mencapai akreditasi A. Itu cita-cita kita, ingin akreditasi kita ke depan bisa mencapai akreditasi A agar lulusan kita, fakultas kita setara dengan fakultas-fakultas di universitas-universitas terkenal yang ada di Indonesia. Itu harapan kita ke depan. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.